kembali lagi sama gue Putra Usah. Di sini gue nggak sendiri, ada Om Ivan Justin. Ivan Justin, FPV ya kan. Hari kita mau coba drone baru nih, drone baru lo ya. Yang mana ukurannya jauh lebih kecil daripada 2,5 itu. Kecil banget nih, drone paling kecil yang gue pakai paling enak. Kalau kemarin gue habis review Pavo 20. Yap. Gitu kan. Nggak enak kan? Oh. Nggak enak, enak. Enak. Nanti nggak dikirimin gue. Mau ulang? Nggak apa-apa, lanjut. Tapi ini juga menurut gue ya, opini gue ini lebih enak. Ini sekarang kita coba yang 85 2 inch jatuhnya. Iya, 2 inch jatuhnya. Oke, kita gas ya, kita tes. Katanya lebih bagus daripada bahkan sektor 25 gua nggak percaya, makanya kita buktiin aja. Nih gua yakin Om Putra abis ini langsung beli nih. Oke, kita bakalan tes pengalamannya seperti apa. Oke, si Om Justin sembari mau main ini katanya easy roller. Oke, tangan okay. Gua ini naik. Om Arming gua lari. Oke. Oh sinyalnya masih ngedrop, ntar dulu 2 Mbps. Oh nggak apa-apa, dia ini auto apa sih? Oh lo pilih auto ya. Coba dinaikin dulu, nanti dia naik ya. Aman, udah 40, sip ya. Gas. Oke, okay. Bye bye. Oke, okay, gue main aman dulu lah. Punya orang nih. Oke, okay, ini kondisi rada berangin ya sob ya. Ini kondisi rada berangin. Oh ada Agis. Ini remote-nya Om Justin, jadi gue masih belum terbiasa. Dan ini pakai Google 2 juga, gue masih belum terbiasa. Agak apa ya? Beda lah. Kalau dengan V2 gue udah terbiasa ya. Ini masih ngebiasain mata gue juga nih. Sembari kita ngetes, tuh kenceng juga loh, kenceng banget dan stabil. Ini kondisi rada berangin. Kalau kalian pengen lihat rada berangin ya. Apa di gua doang di pendopo? Di pendopo sih berasa kayak angin spoi-spoi gitu. Gua mau masuk ke dalam. Masuklah ya, masuklah. Bismillah. Soalnya punya orang. Kalau punya gua sih biasanya gua hantam-hantam aja. Nah, ini punya orang dan ini sih sebenarnya apa? Mata. Matanya tuh bagi gue masih belum perfect banget, kurangnya belum nyaman gitu. Gue belum terbiasa pakai Google 2, kan selama ini pakai V2. So far menurut gue kondisi tidak berangin, ini enak banget, kecil ngebut lagi. Set ngebut juga ya. Ini BNF katanya, jadi pabrikan dari Happy Model. Flywoo, Happy Model Flywoo punya. Gue mau coba sedikit split S, enak gak ya? Sorry Om Justin, gue tes. Oke sih. Cuman ya kalian harus siaga karena kan memang motornya kecil. Dia bukan untuk ekstrim, bukan. Jadi tadi gua iseng aja split S. Atau kita coba roll. Oh gila, bisa dong. Dan enggak provos. Gua pikir bakalan provos begitu kita lakukan ngeroll lalu lepas ya. Kan throttle gua lepas tuh. Ternyata enggak, Den. Gokil. Ini enak banget sih. Gila benar kata dia racun. Sumpah racun banget ini. 2 inch yang racun banget. Ini terbang katanya bisa 6 menit lebih dengan baterai 3S. Oke, gua mau coba sini deh. Ini tuh banyak air sih sob, jadi gua agak enggak berani karena enggak punya gua. Ini pakai O3 soalnya. Kalau kenapa-napa harganya lumayan. Tapi ya karena drone kecil sih ya. Enak banget ini. Wah, wis enak banget. Oke benar, ini rekomend. Gue berharap angin sih. Ayo dong angin agak kencangan dikit. Gue penasaran gimana dia sama angin gitu. Dengan ukurannya yang kecil tuh. Nah ini rada berangin nih. Ini rada berangin ya. Kalian bisa lihat. Ini rada berangin dan bisa sih, gokil. Nggak ada goyang sama sekali, nggak ada gue ngerasa kayak sulit dikendalin gitu, kayak kedorong-dorong angin, nggak. Enak banget, sumpah, enak banget. Oke, gue coba lagi split S. Dahsyat sob. Wah, gila, bener sih ini racun. Ini mah racun banget, gokil. Racun banget. Wah, parah nih Om Justin nih, ngeracunin gue nih. Jadi kepengen nih akhirnya. Bener sih dia, maksudnya dengan ini ukuran 2 inch yang halus banget gitu loh. Gitu, 2 inch dan halus gitu. Kalau sektor kan besar tuh, 2 inch tapi besar. Ini tuh kecil banget sob. Ini Om Justin lagi pada asik main gini ya. Hahaha.
Asik sih. Oke, okay. Kalau menurut gua gila, ini rekomend banget buat kalian beli. Sekali lagi, penutup split S. Oke, baterainya sudah low dan menurut gua gokil. Dalam kondisi berangin, drone yang sangat halus ini, kecilnya kecil banget, ini memang rekomend buat kalian beli. Gila sih. Anjay, parah racun itu. Gua bilang bawa juga racun apa? Gila, sumpah. Jadi gua ngetes stabil, pasti stabil, kenceng loh. Kenceng. Gua nggak nyangka motor sekecil itu kenceng banget, ya. Bisa kenceng banget. Terus gua nyobain split S dalam kondisi tidak berangin, oh nyaman banget, nggak ada popos sama sekali. Parah. Enak banget. Mungkin karena memang guardnya kecil ya. Ya. Kalau ini kan banyak rongga ruang gitu kan. Ini kan kecil banget nih, halus banget nih. Benar. Gitu. Kalau sektor kan luas, banyak rongganya. Jadi kalau misalnya split S, apalagi kalau ada rada berangin, ada goyang. Ini enggak sih tadi. Enggak kan? Walaupun emang bukan angin kencang, kita enggak dapat angin kencang. Cuman tadi berangin, gue coba ngerol, lalu ada split S. Parah, gila, ini racun. Nih, lihat deh. Parah. Langsung punya nih nanti Om Putra deh. Dijual dulu ini, guys. Oke, okay, thank you Om Jatin. Yo, siap, thank you, siap, Om. Thank you. Ketemu lagi di vlog gue berikutnya. Oke. Okay.